Saudara, sifat ihsan serta saling tolong-menolong tidak mengenal usia. 50 kanak-kanak prasekolah siang tadi menyingsing lengan membantu mengagih makanan kepada golongan memerlukan di kawasan MacPherson. Jika selalunya golongan memerlukan di Pipit Road ini menerima bungkusan makanan dari para sukarelawan program Free Food for All, namun siang tadi mereka menerimanya dari sukarelawan cilik. Ini merupakan kali pertama kanak-kanak dari pusat prasekolah Sparkletots PCF MacPherson menyertai acara amal sebegini. Kita menggalakkan kanak-kanak untuk datang membantu kita untuk memberikan makanan kerana ia mengekuatkan sifat gotong royong dan menunjukkan mereka atas sifat kampung spirit yang saya rasa sudah lama pudar. Dan begini diorang akan dapat rasa first hand kenapa diorang harus bantu. Kita di sekolah juga memupuk nilai-nilai hormat menghormati, bekerjasama di sekolah. Jadi dari sini kita mengajar kanak-kanak ni bagaimana untuk menghormati, untuk bekerjasama daripada kecil. Sekitar 90 penduduk Pipit Road menerima bungkusan makanan tengah hari. Free Food for All merupakan inisiatif memberi makanan halal secara percuma yang pertama oleh sebuah kumpulan Melayu Islam kepada golongan memerlukan tanpa mengira bangsa atau agama.